Suami aktris Sandra Dewi Harfi Muiz menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Harfi Muiz tiba di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Dalam sidang perdana ini, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung RI membacakan surat dakwaan terhadap Harvey atas kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK tahun 2015 sampai 2022. Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut tindak korupsi yang dilakukan Harvey Muiz merugikan keuangan negara hingga mencapai 300 triliun rupiah. Tidak hanya itu, tindak korupsi ini juga telah memperkaya Harvey Muiz sebesar 420 miliar rupiah. Atas dakwaan tersebut, Harvey menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan sidang pun akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari JPU pada Kamis pekan depan. Memperkaya terdakwa Harvey Muiz dan Helena setidak-tidaknya 420 miliar rupiah. Yang merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun 3 miliar 263.938. Kami ulangi, 3 triliun 3 miliar 263 juta 938.131 rupiah dan 14 sen berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah TPK tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 nomor PE 04.03/S-522/D5-03/2024 tanggal 28 Mei 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Badan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKRI. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Kami siap. Saya ulangi lagi yang mulia. Saya mengerti tentang dakwaannya dan saya mohon izin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya kalau diperbolehkan, ke tahap pembuktian. Tidak mengajukan eksepsi. Tidak mengajukan eksepsi. Itu ya. Oke. Okay.